Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Ya, aktor Salman Al Farisi atau biasa yang lebih dikenal dengan sebutan Koh Ahong, akhirnya menghembuskan nafasnya terakhir. Koh Ahong meninggal dunia pada hari Selasa 13 Juni 2023 setelah dikabarkan oleh Rano Karno bahwa ternyata selama 3 bulan terakhir Salman Al Farisi atau yang dikenal dengan Koh Ahong sudah lama tidak sadarkan diri. Kerabat, sahabat serta keluarga besar pun berdatangan untuk melayat dan turut berduka cita atas kepergian Koh Ahong untuk selamanya. Rano Karno dalam akun media sosialnya menyebutkan permohonan maaf jika almarhum ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Rano. Sampai 2 bulan. Iya, terakhir 2 minggu, 2 sebulan pulang ke rumah, sebulan sebulan lagi 2 minggu. Saya enggak feeling sama sekali, tapi Bapak memang pesen. Memang punya pesen, tapi saya enggak kepikiran gitu karena dia masih sehat kan, masih ke proyek, masih kerja, masih naik motor, masih kemana-mana. Jadi enggak feeling sama sekali. Enggak nyangka Bapak akan pergi secepat ini gitu. Karena kan memang beliau enggak pernah ke rumah sakit. Waktu terakhir pertama kali perginya itu ya karena serangan jantung, minta dibawa ke rumah sakit. Ya. Bawa pesan waktu pertama kali sakit karena saya nampingin di rumah sakit. Dia pesan nanti kalau saya ada apa-apa, kamu kalau kerjaan ini hubungin ini gitu, kerjaan yang ini hubungin ini, yang ini semua kerjaannya yang belum selesai dikasih tahu. Alhamdulillah tadi malam saya bilang, Pak kerjaannya udah selesai semua, udah saya kirim semuanya udah rapi deh, udah beres semua, udah rapi. Bapak tenang ya, jangan mikirin lagi. Bapak seperti orang seperti apa sih di mata ibu sebagai istri? Ya, Bapak ya pekerja keras, orangnya baik hatinya, baik sayang, semua sayang. Cuman suka begadang aja. Dia nggak disiplin minum obat, selalu selebor gitu kalau minum obat, jadi menjaga kesehatan itu kurang menjaga. Jenazah Koh Ahong pun disolatkan dan para sahabat serta handai tolan pun memberikan doa dan penghormatan terakhir atas kepergian Koh Ahong yang selama ini sudah menghibur dunia hiburan tanah air. Para sahabat, kerabat serta keluarga besar pun mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Koh Ahong untuk selamanya. Kenal sebelum beliau terlibat di film atau di sinetron ya. Dulu saya usaha kayak punya serat. Nah, Koh Ahong ini dia koordinator yang punya lahan. Singkat kata, kenallah saya dengan beliau. Wah, tahun 80-an mungkin sebelum Sidul lah. Kalau Sidul 92,
Nah artinya kenapa saya ajak dia main dalam sidul karena saya perkenalan sebelum syuting. Nah ada pengalaman yang unik di saat saya mengajak dia, bingung dia. Aduh Pak, saya nggak bisa main film, saya nggak bisa main sinetron. Saya bilang memang saya cari pemain yang nggak bisa main. Itu yang membuat dia kaku dan penampilannya membuat orang juga jadi kaget. Bayangin dia harus menjadi pacarnya Jenap, kan tokoh yang unik kan. Nah artinya singkat kata, hampir 35 tahun kami bersama, jadi sebagian keluarga besar lah. Pun satu saat saya gak ada, ini menjadi satu perjalanan yang harus kita saksikan bersama, bahwa kita pertama kehilangan Babe, kemudian kehilangan Matile, kehilangan Mak Rodia, terakhir kehilangan Suki, kehilangan Maknya. Artinya sebagian besar pemain dari sidul sudah banyak yang pulang. Hari ini, Kok Ahok, dia sudah 3 bulan sebetulnya sakit. Masuk luar rumah sakit. Banyak komplikasi. Mungkin yang paling berat, ya ini menjadi nasihat kita, yaitu diabetes gula. Itu kemana-mana. Pertama, beliau kena serangan jantung. Cukup fatal. Bahkan saya mendengar, saya nggak sempat datang. Saya mendengar hampir 2 menit hilang. Setelah dibantu dengan pacu segala macam, singkat kata di rumah sakit jantung ini hampir 4 hari pulang. 3 hari di rumah sakit, saya dengar kabar masuk lagi rumah sakit, gak taunya paru-paru basah, harus disedot, kemudian pulang. Nah yang fatal begitu dia pulang 3 hari, dia kena stroke. Sampai hari ini, yang saya tahu, yang saya lihat, saya pernah datang ke ICCU, bukan ICU lagi, ICCU. Dia sudah tidak sadar dan dokter menyatakan harus ditidurkan karena kondisinya memang terkonak. Dari pagi saya kebetulan minta maaf, saya juga lagi sedang melakukan kegiatan syuting. Saya dapat kabar dari Pak Santi, Ahong. Ya, Ahong sekarang mungkin gak jauh dari saya, umur 60-an lah. Hah? 68 itulah saya minta kepada Pak Santi, anak-anak kita di kelas ini yang terbaik buat aku supaya tidak terlalu lama menderita. Memandikan, mengambali, mensalatkan, dan sampai yang terakhir menguburkan. Mewakili keluarga dari almarhum Kasiman, ucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada kami. Beliau ini hadapnya 3 bulan masuk keluar rumah sakit dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri. Selamat jalan Ko Ahong. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Kami segenap redaksi Intens Investigasi turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Ko Ahong untuk selama-lamanya.